Nah, tinggal 300 meter lagi pertandingan ini akan berakhir. Posisi pertama, Diospada. Kedua, Magnum. Dan yang ketiga, Jamin RG. Apakah pertandingan ini akan berakhir tetap dengan posisi seperti ini? Mereka mendekat. Tidak, kecepatanku lah yang menurun. Mungkin aku terlalu cepat mengganti baterai. Carlo, akan kuperlihatkan kalau kemenanganku di pertandingan yang lalu bukanlah sekedar kebetulan. Maju, Magnum! Oh, Magnum baru telah mulai memperlihatkan kecepatannya yang luar biasa. Apakah dia mampu menyusul Diospada sebelum memasuki garis finish? Ayo, go! Susul, Magnum! Tidak akan kubiarkan! Diospada terus berusaha menghalangi Magnum. Kecepatan kedua mobil ini mulai menurun. Garis finish tinggal 50 meter lagi. Menyerahlah, terima kekalahanmu. Ini juga salah satu bentuk kemampuan. Kau juga sudah mulai kehabisan baterai, kan? Kau lihat nanti, akulah yang akan jadi pemenangnya. Diam, itu belum bisa dipastikan. Maju, Magnum! Sia-sia saja. Apa? Kita benar-benar menang dalam adu kecepatan. Setelah melalui pertarungan sengit, pertandingan lima negara ini akhirnya dimenangkan oleh Victory. Apakah dengan kekalahan ini, Rososstrada yang terus memegang peringkat pertama akan tergoyah kedudukannya? Sementara bagi gol dari Victory, kemenangan ini benar-benar suatu selamat ya.